Halo teman-teman, jumpa lagi di Bang Supi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan mengupdate budaya ikan cupang umur 55 hari teman-teman. Jadi seperti ini masih saya taruh di akuarium ya, karena untuk serokomnya kemarin bocor, saya belum cari yang lain ya. Seperti ini, untuk warnanya hampir semuanya pecah teman-teman, yang ukuran dewasa. Tapi masih ada yang kecil ya, yang kerdil. Seperti ini kita kumpulkan coba. Ini untuk pakan, di sini saya menggunakan casut ya, casut, pelet, dan kadang masih juga artemia teman-teman, karena masih ada yang kerdil, kasihan kalau enggak kebagian pakannya ya. Seperti ini, untuk warnanya yang ukuran besar ya, yang lebih dewasa sudah mulai pecah, tapi yang masih kecil ya, yang kerdil tetap sama saja, masih warna buraya, yaitu hitam kecoklat-coklatan ya. Ini kemarin adalah hasil persilangan dari plakat koi galaksi, warnanya cukup cantik ya. Terus betinanya half moon, basker hanya ekornya yang cantik. Dan ini adalah anakannya ya. Nanti kita lihat apakah ada yang jadi half moon ya teman-teman ya. Ini untuk kebanyakan warnanya kan jadi pecah seperti ini, biasanya kan jadi koi teman-teman. Tinggal nanti jadi half moon atau plakat. Oh ya, di sini juga saya kemarin minta maaf untuk video yang kemarin ya, bila ada kesalahan, karena itu hanya buat selingan ya, karena channel kita mengutamakan ikan cupang juga ikan gapi ya. Untuk kemarin tuh hasil persilangannya karena hasil breed massal ya, jadi juga kurang jelas. Hanya semoga teman-teman nggak bosen ya kalau tiap hari lihat ikan cupang. Jadi saya seling pakai ikan-ikan koleksi saya yang lain ya, koleksi channel kita yang lain. Seperti ini, untuk warnanya hampir semuanya pecah ya. Ini kalau dari samping malah kurang jelas teman-teman, karena untuk akuariumnya ini warnanya agak biru kehitaman ya. Kalau akuarium biasanya itu normal seperti ini, bening seperti ini. Untuk warnanya agak kebiruan teman-teman. Seperti ini. Dan juga saya ambil berapa kemarin saya taruh di sini. Ada yang saya taruh di sini. Coba kita kumpulkan dulu. 1 2 3. Ada 9 ekor, teman-teman. Mungkin akan saya tambah lagi biar pas 10 ya. Ini ada 9 ekor. Dan ini untuk warna gelapnya ini teman-teman, seperti akan menjadi half moon teman-teman. Ini yang ke bawah ini, yang di sini. Ini sepertinya akan jadi half moon yang gelap, warna gelap ini. Kalau yang lain, untuk warna seperti ini biasanya akan menjadi, sesuai pengalaman saya teman-teman, seperti ini akan menjadi koi galaksi ya, akan timbul warna-warna mengkilap ya, seperti induk jantannya. Kalau untuk ini akan menjadi koi, kalau nggak celo selamanya teman-teman. Seperti ini warnanya memang putih ya, seperti salju, tapi ini masih bisa mutasi lagi teman-teman, karena belum ada 2 bulan ya, 5 hari lagi, sebentar lagi udah 2 bulan. Nanti kita lihat, kita akan seleksi ya. Tapi kalau nggak berantem, mungkin saya lebih suka seperti ini teman-teman. Nanti kita ambil beberapa untuk mutasi warnanya, karena untuk koi ini menarik, sangat menarik teman-teman. Keunggulan koi galaksi ini, ikan koi ini adalah mutasinya ya, bisa berubah-ubah.
seperti ini. Di sini ada. Ini pada awalnya juga warnanya hitam, teman-teman. Warnanya hitam. Maaf kalau tidak. Pada awalnya warnanya hitam, tapi ada yang pecah, teman. Pecah-pecah jadi warnanya jadi dua ya. Ada yang oranye ya, oranye kehitaman seperti ini. Kalau yang cello itu emang dasarnya emang sejak kecil sudah cello, teman. Tapi yang untuk dua warna ini ada yang pecah ya. Ada yang emang dari kecil dua warna juga ada. Yang pecah jadi kayak gini juga ada. Tapi ini belum warna, belum pasti ya, karena masih bisa mutasi lagi. Kurang lebih sih bisa sampai umur 5 bulanan ya, 4 bulan lebih itu masih bisa mutasi. Dan teman-teman bila ingin warnanya ya, untuk warna biar pekat, teman-teman bisa menggunakan daun ketapang ya. Tapi kalau di sini saya enggak menggunakan daun ketapang ya, teman-teman. Karena saya juga pakai yang di kecil sini, saya juga pakai filter. Ya teman-teman, kiranya cukup sekian ya. Bila ada pertanyaan tentang budaya ikan cupang, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi saya minta maaf bila video kemarin ada kekurangan, teman-teman ya. Itu hanya sebagai selingan ya, biar teman-teman tidak bosan untuk melihat ikan cupang ya, setiap hari lihat ikan cupang. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe untuk mendapatkan tips cara-cara budidaya ikan cupang dan juga ikan gapi. Dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.